Hello, welcome back to my channel KRIF TV. Okey, hari ini aku akan sambungkan segmen dialog pasal Kedah 47. Okey, sebelum ni 46, okey apa ada tengok ataupun yang belum tengok, apa boleh pergi ke channel aku KRIF TV, apa boleh tengok dialog pasal Kedah yang sebelum ni. Okey, kita sambung dialog pasal Kedah 47. Okey. Perkataan yang pertama adalah topui. Topui tu apa dia? Topui tu kalau kita panggil gemuk. Ha. Topui. Okay, contoh ayat dia yang kita boleh bagi. Tu, nanti tengok. Tak padan dengan topui lari deras ke main. Ha, itu. Maksud dia macam itulah. Okey. Perkataan yang kedua adalah gi ataupun pi. Ha, bahasa biasa kita gunakan adalah pergi. Contoh ayat dia. Tu, mu jom. Mu gi ikut Ustaz. Kita pergi beli barang. Aku lupa nak pergi beli tu. Haa, tu dia, ayat dia. Tu yang kedua, okey. Yang ketiga pula, perkataan yang kita boleh gunakan adalah jena. Jena tu maksud dia pasal apa. Haa, kalau Kedah, utara dia panggil jena. Contoh ayat dia yang kita boleh bagi. Okey. Weh, tolong Ustaz. Aku tak tahu nak buat jena ni. Hang pandai kan? Tolonglah ajak Ustaz. Haa, macam tu lah. Lebih kurang. Okey, perkataan yang seterusnya adalah merap. Merap tu kalau bahasa biasa digunakan adalah manja. Okey, kalau macam mana Kedah atau Putera banyak dia panggil merap. Okey, contoh tu. Hang ni tak habis-habis nak merap dekat mak hang, dah lah tua bangka dah nak merap-merap lagi. Ha, macam tu ayat dia. Yang seterusnya adalah lemas perut. Lemas perut ataupun perbualan hariannya adalah rungsing. Ha, contohnya. Ish. Weh. Tolong Ustaz boleh tak? Lemas perut aku tengok hang duduk kat sini. Pimental lain tu. Meluat aku tengok hang. Lemas perut aku duduk sini. Ha, tu dia ayat dah. Okey. Takat tu dululah. Statement dialog pasal Kedah 47. Nantikan 48 pula. Jangan lupa follow, share dan subscribe YouTube channel KRH TV. Bye-bye.